Hai hai hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana gosip-gosip panas dan terkini disiarkan. Dan tentunya yang paling Anda nantikan. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan lonceng. Like, komen, dan share. Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari MSK. Putri Sara jalani pembedahan LASIK, gelagat Syamsul hadir hari sukan anak-anak jadi perhatian. Perkongsian video dimuat naik pengarah Syamsul Yusof yang menghadiri hari sukan sekolah dua anaknya yaitu Saikul dan Sumaya meraih perhatian ramai. Menerusi video tersebut dapat dilihat Syamsul memberi sokongan penuh kepada Sumaya yang sedang mengambil bagian dalam acara sukan dari sisi Padang. Malah Sumaya juga sempat melambai bapaknya meskipun sibuk memberi tumpuan dengan acara sukannya. Lebih bertambah sebak apabila Syamsul turut mengangkat serta menggendong Sumaya dan Saikul selepas kedua anak-anaknya berjaya meraih pingat.